Inilah profil Leani Ratri Oktila, atlet Indonesia peraih 3 medali cabang olahraga para badminton di Paralimpiade Tokyo 2020. Leani Ratri Oktila berhasil menyumbangkan 2 medali emas dan 1 medali perak. 2 medali emas yang berhasil diraih oleh Leani Ratri Oktila merupakan hasil juara kategori ganda putri yang ia dapatkan bersama Halimatus Sadiah. Sementara 1 medali emas lainnya diraih Leani Ratri Oktila yang berpasangan dengan Heri Susanto pada nomor ganda campuran. Selain itu, Leani Ratri Oktila berhasil meraih medali perak pada kategori tunggal putri. Atas capaian prestasi yang ditorehkan oleh Leani Ratri Oktila, Presiden Joko Widodo, Jokowi, memberikan pujian dan apresiasi melalui akun Instagram miliknya @jokowi. Dilansir dari laman resmi Kemenpora, Leani Ratri Oktila layak menyandang Ratu Para Badminton Indonesia. Leani Ratri lahir di Dusun Karya Nyata, Desa Siabu, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Riau pada tanggal 6 Mei tahun 1991. Berkat kerja kerasnya, Leani Ratri dianugerahi gelar atlet para badminton putri terbaik dari Federasi Badminton Dunia, BWF, 2 tahun berturut-turut tahun 2018 sampai tahun 2019. Dan berikut ini sederet prestasi lainnya dari Leani Ratri Oktila. I had my bad days, but it doesn't mean I lost my selling well.